Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisopor, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Aisop terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Zop dan Haikop Enterpaken. Untuk sahabat Aisopor semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar sahabat Aisopor semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Haikop Enterpaken. Dan buat sahabat Aisopor semua, bunda-bunda cantik yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai. Kita langsung saja ya guys, tidak usah basa-basi lagi ke pembahasan. Terlihat di sini Rangga Zop dan Neng Haikop Enterpaken sedang tidur. Mungkin ini lagi kelelahan. Sepertinya Neng Haikop takut sekali kehilangan si ganteng Rangga Zop. Saat dia tidur pun masih memeluk bahu si ganteng Rangga Zop ya guys. Hehehe. Setelah itu di sini yang kita lihat mereka lagi bercanda tawa di suatu di depan taman, mungkin sepertinya guys di depan rumah, di lokasi syuting BLSI buku harian seorang istri. Dan kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya ya guys. Nah, yang kita lihat di sini adalah top 10 program TV hari Kamis tanggal 20 bulan 1 2022. Buku harian seorang istri ini turun ya guys, ratingnya berada di nomor 4. Sedangkan di nomor 1 ini adalah Ikatan Cinta. Dan di nomor 2 Amanah Wali 5. Di nomor 3 Dewi Rindu. Dan di nomor 4 nya sinetron BHSI, yaitu Buku Harian Seorang Istri ya guys. Lalu selanjutnya kita melihat di sini terlihat si ganteng Rangga Zop sedang duduk menggunakan pakaian serba hitam. Dia sedang memainkan ponselnya, sepertinya lagi asik nih Bang Rangga Zop duduk sendirian tanpa ditemani Neng Haikop Enterpaken. Mungkin ini di lokasi syuting BSI. Si ganteng Rangga Zop sedang beristirahat. Wah wah wah. Untuk para Haisoper dimanapun kalian semua berada, mari kita doakan Rangga Zop dan Haikop Enterpaken semoga sukses. Apa yang dikehendaki mereka terkabul, amin ya robbal alamin. Nah oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para pencinta Aisopor yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Zop dan Haikop Enterpaken, alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar sahabat Aisopor semua tidak ketinggalan info-info mengenai Rangga Zop dan Haikop Enterpaken. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.